Oke, pada video kali ini saya akan memberikan cara untuk mengatur browser Opera Mini agar dapat membuka Yandex yang diblokir di HP Android. Jadi, ketika awal kita membuka Opera Mini, di sini yang kita cari adalah domain dari Yandex-nya ya. Ada domain.com dan ada domain Eropa ataupun domain Rusia. Jadi di sini kita menggunakan domain Eropa. Langsung kita cari dan hasil paling atas ini yang kita pilih ya. Kemudian dia akan otomatis masuk dan untuk lokasinya dia otomatis di sini di Washington ya. Kita tanpa menggunakan VPN dia langsung merubah lokasinya di Washington. Kemudian kita ubah lokasinya terlebih dahulu ya di bagian sini. Pilih setting. Pilih location. Nah, kita hilangkan centangnya. Kita ubah lokasinya di Singapura. Lalu kita pilih dan dia di sini akan otomatis menyimpan. Kemudian kita ubah filternya. Di bagian setting, pilih search. Lalu kita pilih no filter. Kemudian kita simpan. Sampai di sini Yandex-nya sudah selesai diatur. Tetapi, ada beberapa kasus masalah ini masih muncul ya. Walaupun sudah melakukan pengaturan, nah, di sini sudah terbuka dia yang awalnya tidak bisa terbuka. Jadi, kita tanpa menggunakan VPN, dia sudah menggunakan ekstensi VPN tambahan. Namun, jika VPN tambahan dari Opera ini bermasalah, kita membutuhkan VPN dari luar juga ya. Jadi, kita koneksikan VPN-nya, lalu nanti jika sudah terhubung, baru kita buka kembali di bagian browser Opera-nya. Lalu kita refresh. Biasanya itu akan memperbaiki masalahnya. Kemudian cara selanjutnya kita bisa menggunakan proxy ya. Kita menggunakan proxy. Sebelumnya kita sudah menggunakan VPN ya. Jika cara itu masih tidak bisa juga, kita bisa menggunakan proxy. Nah, tinggal kita masukkan di sini yandex.io. Kita tunggu proses launching proxy-nya. Dan dia di sini sudah berhasil terbuka. Tinggal kita lakukan pengaturan di filter Yandex-nya di bagian setting ya. Pilih search. Lalu di bagian ini kita pilih no filter lalu kita simpan. Barulah kita lakukan pencarian sesuai dengan kata kunci masing-masing. Dan di sini sudah berhasil terbuka dia. Oke, semoga bermanfaat. Jika ingin bertanya, silakan komentar di bawah. Gunakan dengan bijak. Sampai jumpa pada video selanjutnya.